Selamat sore pemirsa yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan kami pada sore hari ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan puji Tuhan pemirsa dimanapun Anda berada, doa kita dan harapan kami, kita selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Dan pada kesempatan yang indah ini kita boleh ada karena kasih Tuhan. Nah, seperti biasa kita masuk dalam acara Mimbar Agama Kristen dengan tema menghitung kebaikan Tuhan. Menghitung kebaikan Tuhan. Dan puji Tuhan pemirsa yang dikasih Tuhan, bersama kita telah ada narasumber kita. Beliau adalah Bapak Pendeta Broly Dawolo. Selamat sore Pak. Selamat sore, salam. Salam, selamat sore. Puji Tuhan Pak ya. Kita boleh ada pada saat ini untuk membagikan berkat. Amin. Rohani bagi saudara kita, pemirsa dimanapun Anda berada ya. Dan pemirsa yang dikasih Tuhan, sebagai nas renungan kita pada saat ini, kita mengambil nas firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 40, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Mazmur, kitab Mazmur pasal 40, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Ayat yang ketiga, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberi nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengajak mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ayat yang ketujuh, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Saya ulang ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti tadi tema renungan kita pada saat ini, menghitung kebaikan Tuhan. Menghitung kebaikan Tuhan. Nah, Bapak narasumber, dari segi tema kita pada saat ini, menghitung kebaikan Tuhan. Mampukah kita menghitung kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Baik, salam Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada. Sore hari ini kita sangat bersyukur kita bertemu dalam mimbar agama Kristen dengan tema yang begitu menarik, yaitu menghitung kebaikan Tuhan. Tadi nats sudah dibacakan oleh Ibu Roma sebagai moderator, dan saat ini kita berbicara tentang kebaikan Tuhan. Mampukah kita menghitung kebaikan Tuhan? Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab ini, Daud menyaksikan bahwa kebaikan Tuhan itu siang dan malam dia rasakan. Kebaikan Tuhan itu yang selalu menyertai, membimbing, dan menjaganya.
dan dia menyaksikan kepada umat Israel dan kepada kita semua orang percaya pada hari ini bahwa kebaikan Tuhan itu hadir dalam segala kehidupan manusia. Secara garis besar dalam kitab Mazmur ini, Daud mengatakan bahwa ada tiga hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Yang pertama adalah Tuhan selalu mendengarkan teriaknya ketika dia mau minta tolong. Jadi ketika Daud sedang dalam kesulitan, dia minta tolong, maka Tuhan mendengarkan. Yang kedua adalah Tuhan selalu meloloskan dia dari maut, menghalau kematian yang sedang berhadapan, dan Tuhan memberikan dia keselamatan. Dan yang ketiga adalah Daud diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Itu bisa kita lihat pada ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat. Sehingga dalam pemahaman Daud, dia berkata bahwa kebaikan Tuhan itu sangat tak terhingga, bahkan tak terhitung banyaknya dalam kehidupannya sehari-hari. Tanpa Tuhan dia tidak mampu. Tanpa Tuhan dia mungkin mengalami kecelakaan mara bahaya. Tanpa Tuhan dia akan mengalami berbagai kekecewaan. Tetapi oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, maka dia merasakan damai sejahtera. Nah, bagaimana kita menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Sebelum kita sampai pada pendalaman materi kita pada hari ini, saya memberikan sebuah ilustrasi. Dan ilustrasi ini nanti menggambarkan betapa dalamnya, betapa dekatnya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilustrasinya adalah, mungkinkah seorang anak mampu menghitung kebaikan orang tua terhadap dirinya? Mungkinkah seorang anak mampu menghitung kebaikan orang tua sejak mulai dia dari balita, sejak dia duduk bangku pendidikan, bahkan untuk mencukupkan kebutuhan sehari-harinya, sampai dia dewasa, sampai dia berumah tangga? Kita hari ini semua sudah, katakan sudah berumah tangga, sudah punya anak, sudah punya pekerjaan, sudah mandiri. Apakah pencapaian itu kita peroleh dengan sendirinya? Dengan kemampuan kita. Dengan kemampuan kita sendiri. Jawabannya kita akan berkata, karena ada orang tua yang berbaik hati, di mana mulai kita dari balita, dari kecil, dia bersusah payah untuk menyekolahkan, sampai kita menjadi orang yang punya pekerjaan dan mandiri. Sekarang pertanyaan, mampukah seorang anak menghitung kebaikan orang tuanya? Maka anak pasti berkata, orang tuaku lah yang paling baik. Banyak hal yang orang tua kerjakan di luar kemampuan saya. Itu sesama kita manusia. Apalagi kalau kita berbicara tentang kebaikan Tuhan. Dalam hidup kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala kehidupan. Dan sumber dari segala berkat. Maka mampukah kita menghitung kebaikan Tuhan? Jawabannya adalah seperti Daud katakan, kebaikan Tuhan yang membuat dia merasakan damai sejahtera. Ya, kebaikan Tuhan yang merasa dia mampu bersyukur kepada Tuhan juga mampu ya Pak ya. Mampu bersyukur kepada Tuhan. Berarti itu juga yang kita rasakan pada saat ini. Berarti intinya kita mampu menghitung kebaikan Tuhan sama seperti Raja Daud pada saat kehidupannya. Amin. Ada tiga poin tadi yang mengatakan Tuhan selalu mendengar teriakannya,
Tuhan meloloskan dia dari maut atau mungkin menjaga meliharanya, dan bahkan Daud diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Bersyukur akan segala kebaikan Tuhan. Oke, nanti kita akan lanjut Pak setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap setia bersama kami pada sore hari ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Yang baru bergabung, mari kita bersama-sama memberikan waktu sejenak untuk bersekutu dengan Tuhan melalui renungan kita pada saat ini dengan tema tadi menghitung kebaikan Tuhan. Dan pada kesempatan tadi kita sudah mendengarkan narasumber kita berbicara menjelaskan bagaimana kita ini untuk menghitung kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang pertama tadi, mampukah kita menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Jawabnya dengan jelas, mampu. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Raja Daud. Dia menghitung kebaikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sediakan buat dia, atas segala penyertaan Tuhan dalam kekuatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga pada saat ini, mari kita katakan dalam kehidupan kita, aku akan mampu menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupanku melalui napas berkat kehidupan yang Tuhan berikan buatku hingga pada saat ini. Nah, Bapak narasumber yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menjelaskan, Bapak sudah menjelaskan kalau kita ia mampu menghitung kebaikan Tuhan. Nah, apa saja kebaikan Tuhan yang mungkin membuat kita selalu setia, yang membuat kita setia untuk selalu tetap menghitung, bisa menghitung dan menghitung kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik. Kalau kita berbicara tentang kebaikan Tuhan. Nats yang menarik pada hari ini salah satunya adalah pada ayat yang ke-6, di mana Daud berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Apa kalimat yang menarik dalam pengakuan iman Raja Daud dalam hal berkat Tuhan dalam kehidupan? Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan. Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib. Kita sebagai orang percaya harus mengakui di dalam iman kita bahwa banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Seberapa banyak pekerjaan Tuhan yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Pada ayat yang berikutnya dikatakan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Artinya apa? Kita tidak bisa mensejajarkan Allah dalam konteks kasih sayang manusia. Sekalipun orang tua kita sangat sayang kepada kita, sekalipun manusia sangat sayang kepada anaknya, tapi manusia masih terbatas dalam hal kasih sayang. Sekalipun ilustrasi yang saya katakan tadi bahwa anak ketika ditanya mampukah dia menghitung belas kasihan kebaikan orang tua terhadap dirinya, maka dia berkata, orang tuakulah sangat terlalu baik dalam hidup. Tetapi dalam pengakuan Daud itu pun masih belum bisa disejajarkan karena terlalu dengan banyak kasih ya? Sayang manusia terhadap diri. Artinya apa di sana? Seberapa besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan Raja Daud? Itu sesungguhnya tidak terukur dengan hanya materi yang dia peroleh sehari-hari. Tidak bisa dinilai hanya dengan pekerjaan yang dia kerjakan. Atau berkat. Ya? Atau berkat. Tetapi bagaimana campur tangan Tuhan
dalam mengangkat taraf kehidupannya. Bagaimana campur tangan Tuhan ketika dia jatuh di dalam dosa, Tuhan sendiri menegur dia. Maka sesungguhnya kebaikan Tuhan kita bisa melihat dalam dua perspektif. Yang pertama, perspektif berkat, di mana Tuhan memberkati kita melalui pekerjaan kita, tapi juga melalui perspektif pergumulan hidup. Ya, di mana Tuhan mendatangkan berbagai tantangan hidup, namun di tengah-tengah tantangan itulah kita melihat kebaikan Tuhan. Itulah sesungguhnya yang dimaksud bahwa kehidupan ini tidak boleh kita hanya menilai dari segi materi, tapi juga kita melihat kemampuan kita melewati berbagai pencobaan kehidupan. Di sanalah kita melihat bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Oke. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana berkat Tuhan itu untuk selalu disyukuri dalam hidup kita, ya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan mungkin yang mungkin bisa Bapak jelaskan kepada pemirsa. Dari sisi berkat, bentuk keberkatan Tuhan, kan kebanyakan kita manusia ini menghitung berkat Tuhan itu dari sisi berkat, berkat dan berkat Tuhan. Nah, ini sudah tentu identik dengan kebutuhan hidup manusia, ya Pak, ya. Nah, pertanyaannya, apakah di luar itu, apakah di luar kebaikan Tuhan berkat, dan tidak mungkin selamanya dong Tuhan memberikan berkat, 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 ya. Apakah di luar itu bisa disebut kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, mungkin dalam hal yang negatif, atau mungkin masalah pergumulan, atau mungkin yang lain. Apakah bisa kita sebut ini kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Baik, saya memberikan contoh. Ketika Petrus dan kawan-kawan sedang mencari ikan, dan di sana apa yang mereka hadapi, di mana perahu mereka terombang-ambing dengan badai. Dan di tengah-tengah kegalauan mereka, tiba-tiba Sang Juru Selamat datang menghampiri mereka. Di tengah-tengah keputusasaan di mana mereka tidak mendapatkan ikan, tiba-tiba Sang Juru Selamat datang menegur mereka. Oke. Bertemu dengan mereka. Oke. Dan akhirnya laut itu tenang, dan kemudian mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Yang luar biasa, ya Pak. Oke, nanti kita akan lanjut setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Semoga kita tetap dalam penyertaan Tuhan, dan selalu Tuhan menjaga, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak narasumber yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah membahas mengenai berkat-berkat Tuhan. Mampukah kita menghitung berkat Tuhan? Dan yang terakhir tadi kita akan sudah membahas berkat Tuhan identik dengan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Apakah atau yang bentuk dengan berkat, berkat dan berkat kehidupan kita. Nah, apakah di luar itu tadi bisa kita sebut berkat Tuhan, atau bisakah kita sebut itu kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Baik. Pencobaan, kesulitan hidup adalah bagian daripada interupsi Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita membutuhkan pertolongan. Artinya, ketika kita menghadapi pencobaan hidup, kesulitan hidup, kita harus percaya bahwa Tuhan sedang membentuk kedewasaan kita. Tuhan sedang menjadikan kita orang yang luar biasa. Tuhan sedang menjadikan kita untuk menjadi kuat dan mampu dalam bertarung, sampai kita tetap kokoh di dalam iman. Artinya, kita sebagai orang percaya jangan menghitung berkat Tuhan hanya dari segi material.
Kita jangan menghitung berkat Tuhan hanya dari segi kesuksesan. Kita jangan menghitung berkat Tuhan hanya dari segi kesehatan. Tapi juga kita memandang berkat Tuhan itu dari segi kesulitan-kesulitan hidup, dari segi pencobaan-pencobaan yang sedang kita alami. Karena di sanalah kita merasakan bahwa Tuhan memberikan kita interupsi peringatan bahwa sesungguhnya kita tidak boleh, tidak mampu berjalan tanpa pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan ya. Dan itulah yang dikatakan oleh Raja Daud, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari dia toh sebagai seorang raja, tapi dia tidak bisa mengandalkan kekuasaannya, dia tidak bisa mengandalkan kemampuannya, karena dia juga akan berhadapan dengan berbagai pencobaan. Dan dalam kesempatan itulah kemudian dia berkata, aku bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk memuji dia. Dalam menghadapi maut, dia bersyukur bahwa sesungguhnya tangan Tuhan sedang menopang hidupnya dan menyertai hidupnya ya. Nah, jadi bagi kita orang Kristen, orang percaya, kalau sakit jangan bersungut-sungut. Kalau kita gagal jangan bersungut-sungut. Tidak ada artinya ya. Karena kesempatan itulah Tuhan mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan kehadiran kuasa yang memampukan kita untuk menghitung berkat Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana intinya mungkin dapat bisa memberikan satu kesimpulan, bagaimana kita bisa, atau apa mungkin tips apa yang bisa kita bisa melakukan atau bisa kita lakukan untuk menghitung kebaikan Tuhan, baik mungkin itu berkat atau mungkin di luar berkat, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, untuk dibagikan kepada pemirsa supaya ini loh yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam hal menghitung berkat Tuhan, mari kita kembali kepada ajakan Raja Daud pada hari ini, yaitu hendaknya kita selalu bersyukur. Itu bersyukur, yang pertama ya? Dan yang kedua, hendaknya kita selalu berdoa. Karena apa? Melalui rasa syukurlah kita bisa menghitung berkat Tuhan. Dan melalui doalah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam segala pergumulan hidup. Seberapa banyak berkat Tuhan dalam hidup kita? Maka kita katakan, mulai dari pagi hari sampai pada malam hari, bahkan ketika kita tidur, sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Iya. Demikian. Berarti intinya selalu bersyukur dan jangan lupa berdoa. Amin. Ya, karena doa ini adalah merupakan suatu komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam doalah kita bisa memaparkan segala pergumulan hidup, masalah pergumulan hidup, dan tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Nah, di ayat yang ke-9 tadi mungkin sangat menarik ini Pak buat kita. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu dalam dadaku. Nah, bagaimana ini untuk menekankan kita untuk tetap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita ya Pak ya. Nah, oke. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita, mari tetap bersyukur kepada Tuhan atau menghitung segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita lebih banyak menghitung berkat-berkat apalagi yang mau kuterima, apalagi yang mau tetapi mari kita menghitung berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Raja Daud, mari kita bersyukur, mari kita tetap menghitung kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan menjaga kita semua. Sampai di sini renungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.